Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada My Metro. PKS Mikro dapat RM500. Sebanyak RM500 juta bayaran GKP 3.0, pemerkasa tambahan akan disalurkan kepada sejuta perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro secara berperingkat mulai semalam. Pembayaran sebanyak RM500 dikreditkan terus ke dalam akaun bank yang didaftarkan di dalam sistem GKP. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan sudah memberi komitmen untuk menyokong perniagaan secara berterusan, terutama bagi PKS Mikro dalam membantu aliran tunai mereka semasa tempo yang masih mencabar. Katanya, sehubungan itu, salah satu langkah tahun ini adalah GKP 3.0 sebanyak 1.5 bilion atau RM1.500 kepada setiap PKS Mikro yang layak. Dari jumlah ini, RM1 bilion atau RM1.000 bagi setiap PKS Mikro sudah pun dikreditkan ke dalam akaun penerima pada pertengahan Jun 2021. Seterusnya di bawah package pemuli, pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi yang diumumkan pada 28 Jun lalu, bayaran tambahan GKP 4.0 pula akan disalurkan kepada penerima GKP sedia ada dan penerima baharu pada September 2021 dan November 2021 masing-masing sebanyak RM500. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.